Pada hari Minggu ini, Ayu Ting Ting terlihat sedang menikmati liburannya seperti biasa, membawa Bilqis putri kesayangan dan keluarga. Melalui instastory-nya, Ayu Ting Ting membagikan momen liburannya yang dipenuhi dengan keindahan pedesaan. Dalam unggahan tersebut, Ayu Ting Ting terlihat menikmati suasana pedesaan yang tenang. Mungkin sedang menikmati ketenangan dan alam yang berbeda dari rutinitas kesehariannya. Terlihat juga Ayu Ting Ting sedang mengikuti permainan dayung bebek bersama keluarga, menunjukkan bahwa ia sedang menikmati kegiatan yang menyenangkan selama liburannya. Saat ini, mungkin Ayu Ting Ting yang saat ini sedang bekerja, mungkin untuk mempromosikan lokasi wisata tempat ia berlibur. Aktivitas tersebut mungkin menjadi bagian dari tugas atau kesempatan promosi yang sedang dijalankannya, sehingga ia harus fokus pada pekerjaannya. Yang menarik, Ayu Ting Ting juga memberikan kejutan kepada penggemarnya melalui Instagram. Ia mengajak penggemarnya untuk menonton tayangan di kanal YouTube-nya yang saat itu berisi momen di mana ia memberikan kejutan ulang tahun kepada Boy William. Video tersebut menjadi trending dan sukses memikat perhatian banyak orang. Kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Boy William selalu menjadi bahan pembicaraan karena seringkali mereka diisukan menjalin hubungan spesial. Hal ini tentu menambah ketertarikan publik terhadap kegiatan Ayu Ting Ting dan perannya dalam dunia hiburan. Selalu dinantikan oleh para penggemarnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan. Aktivitas dan momen pribadinya yang ia bagikan di media sosial selalu menarik perhatian dan fans selalu menantikan kabar dan update terbaru dari penyanyi dangdut terkenal ini.